girls, apa kabarnya? Kembali lagi bersama aku Chika. Dan di video kali ini Chika akan mencoba sebuah beauty hacks. Bagaimana cara memasangkan bulu mata palsu anti gagal dan cepat banget. Wah, penasaran gak sih girls? Kira-kira berhasil gak ya? Yuk saksikan video Chika sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching girls! Oke, siapa yang di sini sangat suka menggunakan bulu mata palsu? Tapi ada juga nggak ya yang merasa sulit banget nih cara pakai bulu mata palsu? Kalau iya, yuk tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya Chika pribadi punya trik sendiri untuk memasang bulu mata palsu dengan cepat dan anti gagal. Tapi Chika melihat di aplikasi TikTok ini, ternyata kok hanya ditempelkan dan berkedip langsung terpasang bulu mata palsunya. Kira-kira bener gak ya yang ada di aplikasi TikTok ini? Nah, buat kamu yang mungkin penasaran banget apakah ini work atau enggak, langsung aja kita saksikan dulu nih bareng-bareng videonya. Simpel banget ya girls. Kayaknya sih bakal berhasil kalau kita mengikuti trik ini. Tapi nggak tahu deh, work atau enggak. Oke, sebelum kita memulai tutorialnya, Chika akan kasih tahu nih produk-produk apa saja yang wajib kamu punya untuk mengikuti beauty hacks yang satu ini. Oke girls, yang pertama kamu wajib menyediakan bulu mata palsu. Nah, di sini Chika pakai produk dari Viva Cosmetic Perfect Eyelashes yang nomor A05. Sebenarnya kamu terserah mau pakai dari brand mana saja, tapi Chika pakai dari Viva. Kenapa? Karena ini bagus banget, udah gitu murah loh girls. Dan di Viva ini banyak banget variannya. Jadi kalau kamu merasa ini kayak ketebelan deh kak, ini kayaknya kurang natural deh kak, tenang aja, kamu bisa cek langsung di official store-nya Viva. Selain memerlukan bulu mata palsu, kamu juga memerlukan lem bulu mata. Di sini Chika pakai lem bulu mata dari Expert yang warnanya bening. Nah, sebelum kita mulai beauty hacks-nya, jangan lupa ya untuk klik dulu nih tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching girls! Oke girls, sejujurnya Chika kurang tahu nih apakah untuk pakai tips ini atau trik ini harus tempelkan lem bulu mata dulu di bulu mata palsu kita. Jadi di sini Chika pakai dua cara ya. Yang pertama, menaruh lem bulu mata di bulu mata ini. Yang kedua, tanpa menggunakan lem. Nah, kalau kita perhatiin di video tersebut, kita harus aplikasikan dulu lem bulu mata palsunya ke bagian eyeliner yang sudah kita pasang. Nah, di sini Chika langsung aplikasikan saja seperti aku pakai eyeliner ya, girls. Lanjut, aku langsung coba pasangkan dengan cara ini. Bismillah ya, berhasil enggak sih? Dia taruh di bagian kelopak mata. Oke. Terus dia langsung kedipin. Kok nggak berhasil lah girls? Tapi bisa sih, cuman harus dirapiin lagi. Oke, karena yang ini kurang berhasil, aku tidak mau asal putus asa gitu ya. Jadi aku pakai cara dengan kita pasangkan dulu lem bulu matanya di bagian bulu mata palsu kita. Kita tunggu setengah kering dulu. Kalau udah, kita coba pasang di kelopak mata dan nggak berhasil girls. Ini teknik aku yang salah atau dalam pengeditan video tersebut ya? Ternyata aku ngikutin beauty hacks dari TikTok ini, hasilnya gagal deh girls. Kamu bisa lihat sendiri, malah bulu mata palsunya tetap stay di kelopak mata aku yang harusnya ada di bagian bulu mata aku.
Nah, kalau aku yang tutorialin cepet banget nih girls. Nah, bagaimana nih girls? Kira-kira kamu yang mencoba trik ini berhasil atau gagal seperti aku? Yuk sharing bareng ya di kolom komentar. Tapi buat kamu yang penasaran, lalu bagaimana sih kak cara pasang bulu mata palsu dengan cepat khususnya untuk pemula? Nah, saksikan dulu nih video fashion and beauty lainnya karena nanti akan aku kasih tahu. Dan seperti biasa juga nih girls, kalau kamu suka video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty ataupun yang lagi viral di aplikasi TikTok. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya girls. Dadah!